Gigi, kita ketemu lagi di Online Service dan bisa beribadah lagi. So, hari ini aku mengajak kalian semua untuk mengingatkan teman-teman sharing ibadah pada hari ini. Yosua 24 ayat 15. Tapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang negerinya kamu tiangi. Tetapi, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah tumpukan kami dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya agar semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa hal ini. Enjoy the service! Shalom Next Gen, gimana nih kabarnya hari ini? Gue berharap kalian baik-baik aja dan sekarang kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan bareng-bareng ya teman-teman. Yay! Ku akan sembuh, asal percaya saja.
Shalom NIT, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya tentunya. Rasanya senang banget ya kita udah bisa datang ibadah onsite lagi ke gereja. Bersama saya Valen, yuk sama-sama kita saksikan NIT News sepekan berikut ini. Untuk info yang pertama, NIT akan mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 14.30 via Zoom. Nah, buat kalian yang sudah terlibat dalam melayani, kalian diwajibkan hadir nih di dalam menara doa NIT ini. Dan bagi kalian yang belum melayani, kami mengajak kalian semua untuk join di dalam menara doa NIT ini. Bagi kalian yang mau join, kalian bisa kontak ke sosial media NIT yang tertera di layar kalian ya. Untuk info yang kedua, NIT punya care cell loh. Nah, kalian semua udah pada ikut care cell belum nih? Kalau belum, yuk sama-sama kita gabung di dalam care cell. Karena di dalam care cell ini seru banget, kita bisa sharing dan juga pastinya nambah teman juga loh. Untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa hubungi kakak pembina yang ada di belakang atau kalian bisa cek sosial media NIT. Untuk info selanjutnya, bagi kalian yang mau memberikan persembahan, sekarang gereja sudah tidak lagi menyediakan amplop ya, agar mengurangi resiko penyebaran virus di tengah pandemi ini. Jadi kalian bisa scan QR code yang tertera di layar kalian untuk memberikan persembahan. Pastiin kalian selalu gabung di ibadah Next Gen Online setiap hari Minggu, yang bisa kalian cek di youtube.com/gbwtc di playlist Next Gen Teams. Dan kalau kalian mau ibadah yang interaktif, kalian juga bisa loh gabung setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube GBI WTS. Untuk info NIT News yang terakhir, jangan lupa untuk selalu membaca dan merenungkan suka membaca Alkitab setiap harinya. Sekarang, aplikasi SMA sudah bisa di-download di App Store dan di Play Store. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media NIT untuk mendapatkan info terupdate seputar NIT. Sekian news minggu ini, saya Valen pamit undur diri dan sampai bertemu di news selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye! Aku takkan pernah.
Teman-teman, mari kita satu dalam doa sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah membuat kami pada hari ini. Tuhan Yesus, saudara kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau yang berkati dari awal sampai akhir, supaya kami bisa duduk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga dari bibir hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, shalom semuanya. Ini udah minggu kedua Desember, dan dua minggu lagi, kurang dari dua minggu lagi, ding. Udah Natal. Yeay, semoga Natal tahun ini juga bisa memberikan kalian kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Bagi kalian dan keluarga. Dan ini aku juga pakai baju merah untuk memeriahkan Natal, walaupun masih dua minggu lagi. Tapi, ya, aku sangat suka ya teman-teman dengan bulan Desember, karena menurutku nih bulan Desember tuh dari awal satu Desember tuh aku sudah sangat excited dengan segala kemeriahan Natal. Walaupun ini lagi pandemi, mungkin teman-teman gak bisa liburan keluar kota atau keluar negeri, cuman mari kita sama-sama Natal tahun ini kita di rumah aja, supaya kita juga bisa membantu negara kita supaya bisa pulih dari corona. Dan kita semoga tahun depan ya, tahun 2022, kita bisa semakin baik ya keadaan negerinya, supaya bisa COVID ini sudah bisa mulai hilang dari negara kita. Amin, amin. Oke, okay. Nah sebelum sharing pada hari ini, jadi aku sekarang itu kan udah semester 3 kuliah guys, dan aku sudah melewati masa-masa SMA dan SMP aku. Dan aku bakal sharing tentang pengalaman hidup aku saat SMA yang bakal berhubungan dengan sharing pada hari ini. Oke. Okay. Jadi dulu aku kelas 1 SMA, itu kelas 10 berarti ya. Aku itu ikut, bukan ikut sendiri, aku waktu itu diundang, ya, diajak gitu oleh
guru kimia aku. Jadi aku dulu tuh anak IPA dan aku belajar kimia, guys. Dan waktu itu setelah satu semester aku masuk ke jenjang SMA, guru kimia aku ini emang dari tahun ke tahun di setiap angkatan akan memilih beberapa orang buat masuk ke tim Olimpiade Kimia. Nah, setelah satu semester itu, aku waktu itu tiba-tiba dipanggil gitu, kayak temanku bilang, eh Deborah dipanggil, pengen ngomong sesuatu katanya sama guru ini gitu kan. Terus aku yaudah kan kayak, oh ada apa nih gitu kan. Terus ternyata pas dipanggil, aku dan beberapa temanku dipanggil dan katanya dikasih tahu kalau kita akan masuk ke sebuah tim Olimpiade Kimia bersama kakak-kakak tingkat yang juga sebelumnya udah masuk gitu. Dan pada saat itu aku sangat shock, kata teman-teman aku kayak belum bisa mencerna informasi. Terus kayak aku bertanya-tanya, ini beneran gitu kayak. Soalnya jujur pada saat itu aku tuh memang aku bisa gitu melewati pelajaran kimia, cuman kalau dibilang jago juga enggak gitu loh teman-teman. Kalau dibandingin sama teman-temanku yang lain yang ditunjuk juga, aku tuh ya di bawah mereka. Mereka tuh kayak bagiku tuh anak-anak yang jenius, yang diajarin sekali tuh langsung bisa gitu, langsung nempel di otak. Tapi kalau aku tuh orang yang harus belajar beberapa kali, latihan dulu beberapa kali itu baru bisa ngerti bener-bener gitu. Kalau nggak, aku tuh orangnya gampang lupa gitu. Kalau misalkan cuman sekali terus langsung bisa tuh, aku bukan tipe orang seperti itu. Nah, pada saat itu tuh aku sangat minder gitu. Kayak, wah aku kok bisa dipilih di antara orang-orang yang super-duper keren gitu, di antara orang-orang yang jauh lebih pintar daripada aku, yang kemampuannya sangat di atas aku tuh kok bisa gitu. Aku ditunjuk gitu sama diundang untuk ikut ke sebuah komunitas Olimpiade ini. Nah, setelah ya akhirnya aku menyetujui karena aku merasa ini kesempatan yang sangat bagus untuk aku, walaupun mungkin aku nanti kedepannya aku bakal gimana, aku bakal mungkin struggle ikutin, tapi kalau misalkan udah ditunjuk dan aku yakin ini kan semua pasti jalan, ada campur tangan Tuhan Yesus ya. Akhirnya aku setelah kayak konsultasi kan, akhirnya dikasih waktu gitu kan, sehari gitu untuk memikirkan akan ikut atau enggak. Dan setelah konsultasi dengan orang tua aku, dan tentu saja orang tua aku setuju, akhirnya aku ikut gitu. Dan selama aku dari aku kelas 10 sampai kelas 12 tuh aku belajar kimia dengan kakak tingkat dan belajar sendiri gitu bersama teman-teman lain setiap pulang sekolah gitu. Jadi ada dalam seminggu ada beberapa hari aku tetap di sekolah untuk belajar kimia, terus diajarin kimia oleh kelas aku yang juga ada dalam tim tersebut. Nah, aku dalam setelah beberapa bulan ikut tim itu tuh aku juga sempet diajak gitu, ayo ikut lomba gitu, daftar. Terus yaudah aku ikut dong, aku yaudah ayo lomba gitu. Nah, tapi sayangnya belum membuahkan hasil. Jadi di lomba-lomba yang aku ikutin pas awal-awal aku masuk itu, aku gak lolos, gak ada yang lolos, gak ada, bahkan ke tahap selanjutnya tuh juga gak masuk gitu. Dan pada saat itu aku ya sangat down lah. Baru gimana ya, maksudku kan aku sudah dilatih, terus sekolah juga sudah membiayai untuk aku ikut lomba, terus guruku juga udah bela-belain gitu untuk ngasih memberikan proposal untuk lomba, dan ternyata aku gak membuahkan hasil. Aku sangat sedih dan kecewa pada saat itu karena aku sangat mau gitu. Wah, aku bisa membuktikan dengan aku latihan, aku belajar, pulang sekolah gitu. Aku ditunjuk oleh guruku tuh, aku mau membuktikan kalau aku tuh bisa gitu. Tapi ya gak membuahkan hasil pada saat aku baru beberapa bulan ikut itu. Dan aku juga sempat memutuskan kayak, aduh pengen keluar aja deh, karena menurutku ya aku kayaknya tuh sulit gitu loh untuk keep up sama yang lain. Aku merasa lebih ketinggalan gitu. Nah, tapi pada waktu itu guruku, terus kakak kelas, temen-temen tuh juga gak yang kayak marah gitu atau
ya kenapa gak ini, kenapa gak lolos gitu. Tapi guruku sama teman-teman kakak tuh semuanya pada support satu sama lain gitu. Karena kan ada beberapa juga temenku yang gak lolos, dan kita tuh saling support aja gitu. Kayak gak apa-apa, nanti kan ada next lomba-lomba lain, kita masih bisa ikutin gitu. Jadi walaupun kita ada beberapa yang gak membawakan hasil, tapi kita tuh sama-sama saling support, saling menghibur gitu. Kalau ini tuh bukan akhir dari segalanya, kalau gitu masih ada kesempatan di lain waktu untuk ikut lomba-lomba. Karena kan pada saat itu kita masih kelas 11, jadi oh masih bisa kok tahun depan kita ikut lomba lagi. Dan ya udah, akhirnya aku memutuskan buat tetap stay di komunitas tersebut, walaupun aku harus effort lebih, harus pulang lebih sore dari teman-teman yang lain, tapi aku tetap ikut gitu. Dan puji Tuhan banget, aku pas di tahun terakhir aku SMA, aku sempat ikut semifinal ke Semarang waktu itu, dan ada juara 2 bareng teman-teman aku kayak lomba cerdas cermat gitu. Dan aku merasa sangat bangga sih, karena kayak oh ternyata perjuanganku tuh membuahkan sebuah hasil, walaupun waktu aku cuma lolos semifinal dan gak juara, tapi aku mendapatkan pengalaman yang berharga gitu. Kayak pasti walaupun aku dulunya sempat kalah atau gak lolos, pasti Tuhan Yesus bakal, kalau lihat usaha aku, pasti Tuhan Yesus bakal ngasih sesuatu yang berharga gitu ke aku. Dan pada saat itu aku sampai pas pertama kali tahu aku lolos gitu, aku kayak teriak-teriak kayak gak nyangka gitu. Karena ya wajar gitu loh, kalau karena aku kan gak terlalu jago-jago banget gitu kan, jadi aku sangat terkejut pada saat itu. Dan ya bersyukur gitu loh, walaupun dari berbagai lomba yang aku ikutin gak semuanya membuahkan hasil yang manis, tapi aku bersyukur gitu atas pengalaman, gak cuman dari pelajarannya, tapi pengalaman dari kakak kelas, dari guru-guru aku yang ngajar aku gitu, dari teman-teman juga. Itu tuh menjadi sebuah pengalaman dan memori gitu yang berharga, yang bisa aku ambil kalau aku tuh gak boleh cepet nyerah. Dan semua proses itu ya aku harus ikutin semua prosesnya, gak bisa hasil itu instan. Jadi aku sangat merasa bersyukur gitu ada di antara orang-orang hebat, dan mereka sangat welcome aku, dan aku tuh jadi merasa aku tuh emang aku diundang gitu loh. Jadi aku merasa sangat di welcome, sangat disambut dengan baik, dan aku jadi merasa tuh aku gak sendiri dalam berjuang di kompetisi Olimpiade tersebut. Nah, aku pengen bawa kalian ke cerita beribu-ribu tahun yang lalu, pas pertama kali Natal, yang lebih tepatnya pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia. Nah, jadi pada beribu-ribu tahun yang lalu, bangsa Israel itu sangat menanti-nantikan seorang Mesias atau Juru Selamat. Nah, bangsa Israel ini sangat menanti-nantikan, dan udah muncul asumsi-asumsi gimana nanti pas pertama kali Mesias datang ke dunia itu akan seperti apa, akan diberitahukan lewat apa. Terus nanti saat Mesias datang itu untuk akses menemui Mesias itu gimana gitu. Nah, pada saat itu bangsa Israel juga udah mengira-ngira nih, kalau misalkan pemberitahuan tentang kedatangan Mesias ini tuh akan diberitahukan kepada pemimpin agama atau raja, yang pada saat itu ya, pada saat ini juga kalau pemimpin agama atau raja itu kan memiliki jabatan yang di atas orang-orang biasa gitu kan. Nah, bangsa Israel tuh udah berasumsi nih, oh bakal dikasih tahu ke pemimpin agama atau raja, dan abis itu baru dikasih tahu ke kita gitu. Nah, tapi kenyataannya tuh gimana cara kedatangan Tuhan Yesus itu tuh sangat mengejutkan orang-orang Israel. Sebelum kita lanjutin sharingnya, mari kita membaca Alkitab dulu teman-teman. Jadi kita buka ke Lukas 2 ayat 8-10. Oke, Lukas 2 ayat 8-10. Aku akan bantu bacain. Lukas 2 ayat 8-10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Amin. Nah, aku mau kita sama-sama ngelihat ya dari ayat 3 ayat ini, kalau dikasih tahu nih. Jadi pada saat itu katanya malaikat Tuhan ini tuh berdiri di dekat gembala-gembala yang tinggal di padang pas malam hari gitu. Dan untuk memberitakan kalau jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, di sini itu maksud kesukaan besar itu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kalian bingung gak sih kenapa malaikat Tuhan ngasih tahu ke gembala-gembala? Bayangin ya, kalian seorang gembala nih sama teman-teman kalian juga yang gembala, terus lagi jagain ternak nih malam-malam, mungkin lagi ngopi-ngopi, lagi ngobrol, terus mungkin kan lagi ngurusin ternak kalian, tiba-tiba ada malaikat Tuhan Yesus datang. Datang terus di sini dibilang mereka sangat ketakutannya. Ya pasti ketakutan lah ya, siapa yang enggak takut tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang menghampiri mereka. Terus tiba-tiba bilang, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, kenapa sih alasan kenapa malaikat Tuhan menghampiri gembala-gembala tersebut gitu? Pertama kalinya dikasih tahu ke gembala tersebut, padahal tuh tadi aku udah cerita kan, kalau bangsa Israel tuh pada saat itu udah berasumsi nih, oh kayaknya nih kedatangan Mesias nih bakal dikasih tahu pertama kali ke pemimpin agama atau raja. Ya karena kan dulu kan belum ada presiden atau menteri itu kan, jadi ya raja ya paling tinggi kedudukannya. Dan mereka udah yakin banget nih, oh pasti ke pemimpin agama lah atau raja dikasih taunya. Tapi ternyata yang diundang pertama kali untuk kedatangan Tuhan Yesus dan untuk memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa itu ternyata gembala-gembala di Israel yang kalau di zaman itu, bahkan di zaman sekarang ya, gembala-gembala itu adalah sebuah profesi yang dianggap biasa. Mereka gak ada jabatan yang tinggi kayak raja, terus dalam hal material juga mereka penghasilannya tidak sebanyak raja gitu, kekayaan mereka. Tetapi malaikat Tuhan tuh memberitahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus adalah pertama kali ke gembala-gembala tersebut yang saat itu sedang menjaga kawanan ternak mereka. Aku juga gak tahu ya kenapa alasannya, kenapa sih dikasih taunya ke gembala-gembala tersebut. Tapi aku yakin banget Tuhan Yesus punya alasan tersendiri kenapa yang pertama kali dikasih tau tuh gembala-gembala tersebut. Dan yang aku mau highlight nih teman-teman dari firman Tuhan ini adalah bahwa gembala tersebut tuh diundang untuk melihat kedatangan Tuhan Yesus, untuk tahu tentang berita yang sangat membahagiakan ini gitu. Dan Tuhan Yesus tuh nggak milih orang yang terkenal, hebat atau yang super duper pinter, yang super duper keren untuk tahu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ini, tapi dia memilih gembala untuk mengetahui pertama kali, yang pada saat itu adalah termasuk yang orang biasa-biasa aja gitu. Nah, aku mau teman-teman tahu di sini kalau kita semua tuh diundang teman-teman, gak cuman orang yang jauh lebih keren daripada kita, jauh lebih di atas kita dalam hal material atau mungkin kemampuan, tapi kita semua diundang teman-teman untuk masuk dalam komunitas. Jadi maksudnya di sini apa? Yang aku bahas adalah komunitas 180 ini teman-teman. Kalian kan tiap minggu datang ke gereja pas saat offline dulu ya, tapi sekarang kalian mungkin dengerin firman Tuhan setiap minggu gitu. Nah, kalian ini diundang teman-teman untuk join ke komunitas ini, terutama teman-teman yang belum join Care Cell bisa banget tuh join Care Cell teman-teman, karena kita di Care Cell ini bakal sama-sama sharing bareng, cerita-cerita bareng tentang keseharian kita, tentang berkat-berkat yang kita alami gitu. Dan kita saling menguatkan bareng, berdoa bareng supaya kita sama-sama dikuatkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Care Cell. Nah, kalian bisa banget tanya ke kakak di 180 atau DM ke Instagram 180 mengenai Care Cell ini. Dan teman-teman ini sangat kami welcome dan kami sangat sambut untuk ikut Care Cell ini, karena kita bakal
sama-sama sharing tanpa memandang kalian punya kemampuan apa mungkin atau kalian bisa jagonya di bidang apa, tapi kita sama-sama sama-sama punya hati teman-teman untuk bisa saling menguatkan, saling support satu sama lain, saling mendoakan dan menjadi seorang sahabat bahkan saudara bagi satu sama lain di Kersal ini. Dan aku juga mau teman-teman selalu ingat kalau walaupun kalian gak sepintar mungkin teman-teman lain, punya kemampuan yang super duper keren, tapi Tuhan Yesus akan selalu mengundang kalian untuk terus berada di sebuah komunitas yang mau menerima kalian apa adanya, dan Tuhan Yesus selalu ada buat kalian. Dan teman-teman harus ingat kalau kalian diundang. Nah, inti dari firman Tuhan hari ini adalah gak perlu peduli teman-teman kalau teman-teman mungkin saat ini belum mempunyai, mungkin teman-teman masih bingung nanti aku mau jadi apa, atau aku saat ini belum mempunyai kemampuan apapun, tapi teman-teman harus ingat kalau kita dalam komunitas 180, dalam Kersal 180 itu kita menerima teman-teman, kalian tuh diundang, kami mau menyambut kalian dengan penuh sukacita untuk kalian join dalam komunitas ini. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami dapat sama-sama sharing Tuhan mengenai hatimu Tuhan. Kami belajar bahwa kami selalu diundang Tuhan, walaupun kami ini belum ada apa-apanya Tuhan, tapi kami yakin Tuhan bahwa Engkau menerima kami apa adanya Tuhan, dan kami bersyukur bahwa kami dalam komunitas 180 ini Tuhan, kalau kami mempunyai komunitas yang saling support, yang ingin agar kami bisa saling bersama-sama ada dalam Engkau Tuhan Yesus, dan kami dapat bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sebentar akan mengakhiri ibadah pada hari ini Tuhan, kalau kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, Engkau yang kiranya pimpin dan kami sampai akhir nanti kami, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin, terima kasih teman-teman yang udah dengerin sharing hari ini. Have a great Christmas, have a great day, happy Sunday semuanya. Mari, next year kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa untuk kita layak menerima roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan Tuhan. Kita berdoa lebih dulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kami dengan Tuhan, untuk kami terus semakin disatukan. Layakkan setiap kami untuk kami menerima roti dan anggur ini dengan cara yang layak, sehingga berkat Tuhan boleh turun atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita siapkan roti kita di tangan kanan kita, dan kita angkat roti di tangan kanan kita, sama-sama kita siapkan hati untuk menerima roti sebagai lambang tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita siapkan hati untuk terima darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah anggur yang kita terima ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan.
asyandara patahara. Terima kasih Tuhan untuk setiap roti dan anggur yang boleh kami terima dan kami boleh makan sebagai lambang persekutuan kami di dalam tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan kau memberkati setiap teman-teman Next Gen dimanapun mereka ada. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas mereka. Persekutuan dengan Tuhan terus semakin erat di dalam setiap kehidupan mereka. Kau memberkati sekolah mereka, kau memberkati apapun yang mereka kerjakan. Kau memberkati setiap hidup mereka, keluarga mereka. Berkat-Mu yang berlimpah-limpah kau curahkan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu yang berlimpah-limpah turun atas hidup mereka. Dan terus Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi orang-orang muda yang dipakai Tuhan dalam kehidupan mereka. Kau berkati mereka di sekolah mereka, di dalam keluarga mereka. Jadikan mereka alat-alat-Mu, jadikan mereka alat kemuliaan-Mu, sehingga lewat hidup mereka, keluarga mereka boleh melihat terang kasih Tuhan. Teman-teman, komunitas dimanapun mereka ada, boleh melihat terang Kristus dalam hidup mereka. Berkat-Mu yang tercurah berlimpah atas mereka. Kau limpahkan hikmat, kreativitas, kepandaian, kecerdasan atas setiap kehidupan mereka. Pengetahuan hikmat Tuhan turun atas setiap anak-anak muda-muda dan Next Gen-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat yang terbaik Kau curahkan atas setiap teman-teman semua Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur dan hari ini biarlah berkat-Mu yang berlimpah-limpah turun atas setiap teman-teman kami semua, turun atas setiap Next Gen dimanapun mereka ada ya Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mengurapi dan memakai kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Happy Sunday guys, thank you udah beribadah bersama kami hari ini. Semoga firman tadi dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan teman-teman ya. Oh iya, buat kalian yang baru pertama kali beribadah di 180, welcome to 180. Buat kamu yang baru join, bisa langsung follow social media 180 yang tertera di layar ya. Oh iya, kalian jangan lupa ikut care sale juga, oke? Okay? Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Merry Christmas!